Tarian Gantau membuka serangkaian tradisi Ceralabu di Desa Sororumpu, Nusa Tenggara Barat. Iringan musik khas tradisional suku Mbojo mengikuti proses tradisi yang berlangsung setiap awal April setiap tahun. Tradisi ini dimaknai warga sebagai komunikasi dengan alam sambil berupaya menjemput berkah. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan terus dipelihara masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai nelayan. Setelah tradisi ini berakhir, ratusan warga mengikuti perang air sebagai wujud syukur atas rezeki yang telah didapat selama ini dan sebagai tolak bala agar para nelayan dijauhkan dari berbagai bahaya. Pelaksanaan ini hanya saja yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita yang berasal dari Desa Soro ini. Jadi pelaksanaan sehingga dilaksanakan turun-temurun untuk mensyukuri dengan keadaan laut kita. Tak hanya di laut, perang air juga berlangsung di jalanan. Warga berbondong-bondong turun ke jalan dan mengejar para pengendara untuk disiram. Tim Liputan melaporkan untuk Net.